cantik kan design ni? Okay, telefon dengan skrin melengkung di sisi ni bukan saja jadikan design telefon tu cantik, tapi skrin juga nampak luas dan sedap nak pegang. Tapi masalahnya, bila guna skrin yang macam ni, potensi besar untuk skrin tu retak adalah sangat-sangat tinggi. Jadi dekat sini lah pentingnya untuk anda gunakan casing yang baik untuk lindung telefon ni dan juga elak masalah tadi. Tapi agak rugi dah kan? Design telefon dah cantik, takkan nak pakai casing? Jadi inilah sebabnya untuk anda dapatkan Vivo Y78 5G. Telefon ni dikatakan tahan lasak, jadi tak pakai casing pun tak apa. Jadi bolehlah tunjuk design yang cantik ni. Jadi kenapa saya katakan telefon ni tahan lasak? Okey, jom saya tunjukkan dengan anda beberapa ujian yang dah kami buat dengan Vivo Y78 5G ni. Kebanyakan ujian drug test yang kami lakukan ni melibatkan situasi yang kebarangkalian berlaku dalam kehidupan seharian kita. Misalnya seperti jatuh di atas permukaan batu tapi tak retak pun. Biasanya telefon dengan skrin melengkung ni memang susah sangat nak jaga. Tapi keadaan tu tak berlaku dalam ujian drug test kami yang mana telefon tu tak retak, boleh digunakan seperti biasa. Calau-calau sikit tu biasalah. Yang mana kat sini anda perlu guna screen protector untuk halang calau tadi terus direct ke screen. Tapi apa yang penting, screen tu tak retak, masih function seperti biasa dan tak ada masalah langsung. Okey, untuk pengetahuan anda semua juga, Vivo Y78 5G ni dia menggunakan skrin AMOLED sebesar 6.78 inci, dual 3D curve dan berkadar segar semula 120Hz. Bukan itu saja, lengkungannya di sini adalah sehingga 60 darjah dan dia juga menyajikan paparan yang cantik bersama warna yang tajam. Dan apa yang bestnya lagi, telefon ini nipis saja, iaitu sekitar 7.89mm dan beratnya adalah seringan 177 gram saja. Jadi tak ada masalah nak selitkan di poket, nak pegang juga sedap di tangan. Bukan itu saja, Vivo Y78 5G ni juga dia menggunakan kamera utama 64MP OIS anti-shake camera. Jadi dekat sini bila anda rakam gambar tu tak adalah blur, bila anda rakam video pula tak adalah bergegar sebab sistem penstabilan image-nya di sini adalah baik. Gambar yang dirakam juga cantik sesuailah dengan tanda harga yang ditawarkan. Jika anda cantik, telefon pun boleh tahan. Tapi macam mana dengan ciri yang lain? Okey, Vivo Y78 5G ni dia ada bateri besar 5000mAh dan sistem pengecasan pantas 44W flash charge. Bukan itu saja, dari segi prestasi pula dia menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 695 yang dipadankan dengan storage juga besar 256GB. Oh, lagi satu, kalau anda perasan dari awal tadi saya sebut Vivo Y78 5G kan? Betul, telefon ni ada 5G. Di Malaysia, telefon ini dijual pada harga RM1,399 dengan dua pilihan warna iaitu Dreamy Gold dan Flare Black. Jadi kalau anda sedang mencari telefon yang senang nak jaga, dalam masa sama spesifikasi itu berbaloi dengan bajet perbelanjaan anda, ini adalah salah satu pilihan yang boleh anda pertimbangkan. Jadi lepas ni anda bolehlah flex dengan member, telefon cantik tanpa casing, tak perlu risau lagi soal ketahanan. Jadi sekian daripada saya, bye!